Pemirsa, Pangdam 3 Siliwangi, Mayor Jenderal TNI Agus Subianto meninjau serbuan vaksinasi di Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dalam serbuan vaksin tersebut, sediakan sebanyak 1.200 dosis vaksin jenis Sinovac bagi masyarakat sekitar dan diutamakan bagi para pelajar. Selain vaksinasi, Pangdam pun membagikan paketan sembako bagi masyarakat yang telah divaksin. Sebanyak 1.200 dosis vaksin jenis Sinovac diberikan kepada masyarakat Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan serbuan vaksinasi di Masjid Al-Karomah, Jalan Raya Ciparai, Kabupaten Bandung. Antusias dari warga pun terlihat untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 kali ini. Serbuan vaksinasi tersebut lebih diutamakan bagi para pelajar, pasalnya para pelajar tersebut akan mengikuti pembelajaran tatap muka atau PTM. Selain pelajar, target vaksinasi tersebut pun menyasar masyarakat guna mempercepat target herd immunity yang menjadi program pemerintah pusat. Tujuan vaksin yang saya lakukan untuk percepatan pada siswa-siswi SMP SMA dalam rangka PTM, karena sudah diikuti dari pemerintah, kita akan siswa-siswi SMA SMP akan melaksanakan belajar tatap muka. Selain pemberian vaksin, dalam serbuan vaksin kali ini, Kodam 3 Siliwangi memberikan bantuan berupa paket sembako kepada masyarakat yang telah melakukan vaksin dan terdampak pandemi COVID-19. Rezitia Prasaja, Bandung TV.